Buset, gue diteror sama warga IG, disuruh share resep salmon mentah aja, langsung aja lah udah. Akhirnya kiriman dari salmonku datang juga. Ada sashimi sama salmon fillet, gede banget, gila. Terus warnanya juga cantik banget gak sih? Udah gak banyak omong, langsung deh gue proses. Kita pisahin dulu kulitnya. Mau tutorial gak? Nanti gue share ya kalau mau. Duh, tapi masih gak bisa, gila. Fresh banget sih ini salmon. Kita iris diagonal dan kelar deh. Lanjut ke nasi, kita bumbuin biar mantep. Kalau gak mau rempong, boleh pakai bonori atau furikake. Tapi gue manual aja, pakai onori, katsuobushi, dan kawan-kawan. Secukupnya aja ya, gue gak ada takaran sih. Aduk rata dan sekarang mentainya. Kita pakai mayo, saus tomat dikit, minyak wijen, air perasan lemon, togarashi, sama onori. Kita aduk rata dan beres deh, siap-siapnya. Sekarang tinggal kita tata. Taruh salmon di atas nasi. Terus gue pakein mozzarella dikit biar asik. Baru kita tutup pakai mentai yang tadi. Gue sih gak mau tebel-tebel ya, karena gue gak mau rasa salmon yang freshnya ketutup. Terus tinggal kita panggang deh. Sambil nunggu, gue mau cicipin dulu sashiminya. Ah, gila sih, gue tuh seneng banget sama salmon sashimi. Dan ini tuh fresh, dagingnya lembut banget. Terus yang marukoban atau bawal Jepang juga bertekstur tapi gak kalah enak. Berasa sih ini kualitasnya, gila. Terus udah nih, oke, akhirnya si salmon mentai jadi juga. Kita coba aja kali ya. Langsung aja kita gali dan silahkan kalian lihat. Salmonnya masih juicy banget kan? Gak usah ditanya lah, lu pada yang ngiler bisa beli di salmonhu.id. Mereka ada di Tokopedia dan Shopee. Langsung aja cek Instagramnya.